Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daftar Positif. Hari ini saya akan membagikan trik gimana caranya menyetel audio atau musik di YouTube dengan layar terkunci. Bagaimana caranya? Saksikan terus ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita buka Chrome ya, Google Chrome. Nah, kemudian kita cari fans YouTube. Nah, youtube.com. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, kita cari aja berhubung ini rekotan, kita cari musik yang tidak kena copyright ya. Nah, kita coba ini ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik titik tiga yang ini, kita jadikan desktop. Kita play lagi. Nah, kita keluar, kita jangan di close, keluar paksa aja. Kemudian bar notifikasinya kita pencet lagi play. Nah, tetap tersetel. Kemudian layar kita kunci. Masih disetel ya, masih ngeplay ya, dia masih ada suaranya. Kita lihat aja. Nah, masih ngeplay ya dia. Oke, kita stop. Nah, untuk gimana caranya? Ada triknya. Kita pergi ke settingan, kemudian bila status dan pemberitahuan, kelola notifikasi. Nah, di Chrome ini kita klik Chrome-nya. Nah, izinkan notifikasi, kita centang atau kita on-kan, pratinjau atasnya kita on-kan, tampilkan di layar kunci kita on-kan, tampilkan rincian pemberitahuan pada layar kunci kita on-kan. Nah, kemudian setelah itu kita setel lagi ya. Nah, kita kunci lagi. Nah, ini layar terkunci ya di handphone saya. Oke, kita stop. Kita buka kuncinya. Dan gimana, mudah bukan? Cara ini bisa juga untuk menggantikan aplikasi-aplikasi penyetel player musik seperti Joox dan Spotify. Terus berkarya, berinovasi dengan caramu sendiri. Dah.